seni yang saya cintai untuk mewujudkan cita-cita serta tekadnya, maka Dewan Kesenian Gresik mencoba untuk bergerak dan melangkah sesuai dengan program kerja sebagai pedoman dalam rangka menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan membela aspirasi seniman dan seniawati dan budayawan serta masyarakat Gresik. Mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman Dewan Kesenian Gresik, kemudian teman-teman dari Gasrup. Ini harus dicatat bahwa kesenian bukan hanya sekedar ilustrasi pendamping kesenian pemerintah. Maka yang harus dipikirkan sekarang, pemerintah harus memikirkan bagaimana menempatkan kebudayaan, bukan hanya kesenian, kebudayaan ini menjadi sektor, bukan subsektor.